Sebenarnya pengaruh Al-Quran sangat besar sekali bagi setiap orang. Kami pergi Jepun waktu itu, dalam video tu saya ceritalah sikit kan. Di Jepun, orang Islam di Jepun tak sampai 1%. Sikitlah. Kemudian bila kita jumpa dengan orang Islam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima di Jepun, depa masuk Islam bukan sebab tengok orang Islam. Kan? Tetapi depa masuk Islam sebab baca terjemahan Quran. Bukan mengajak tafsir Ibnu Katsir. Depa baca terjemahan tu Quran yang ada terjemahan. Mereka membaca. Majoriti yang masuk Islam di Jepun bila baca daripada awal sampai habis masuk Islam. Maksudnya majoriti yang masuk Islam di Jepun bila kita tanya punca dia baca terjemahan. Mai mana hidayah kita baca terjemahan tak faham apa pun ustaz. Kadang-kadang faham. Banyak kadangnya tak faham pun mana pun bahasa Melayu kita baca apa dia maksud dia. Memang pun. Kan? Sebab Quran itu perlukan huraian, tapi nak bagi tahu kata Quran ni mukjizat, Quran ini ada kesan kepada orang, ada pengaruh kepada semua orang, Islam ke tak Islam ke, dari sudut apa sekalipun dia ada kesan, maka Al-Quran ini kena bagi orang bukan Islam dengar. No? Jadi orang Jepun dia hanya dia tak baca Quran Arab tu, dia baca terjemahan ya, baca oleh padut atas Shinkansen tu kan, hari-hari pergi kerja ada yang 40 minit ni kira paling dekat lah, no? Sejam, dua jam, tiga jam setiap hari, pergi tiga jam balik tiga jam naik Shinkansen, kereta api itulah, kereta api laju tu kan, naik, mereka akan baca, semua akan baca, no? Menyimbang macam kita tak ada, makan kacang lagi ya. Kan, dia sarapan, dia minum air, kopi tu sikit, lepas tu lagi dia membaca, baca. Jadi majoriti yang masuk Islam di Jepun kerana membaca terjemahan. Kan? Ada orang Islam lepas tu jauh daripada Allah. Kemudian kembali kepada Islam macam mana? Kembali kepada Islam bila dia tengok satu ayat aja daripada Quran, dia baca satu ayat, dia baca terjemahan. Dia kata bermula daripada situ seolah-olahnya Allah menjentik hati saya untuk kembali kepada Islam. Tu mukjizat Quran ni. Tak faham pun ayat Quran tu pun tak faham, terjemahan tu pun tak faham. Tapi nak beritahu setiap ayat itu mukjizat. Maka kalau anak kita ke, suami ke, isteri ke ada masalah ke apakah, Quran ni. Pasanglah Quran. Kan, pasang Quran dalam rumah, tapi janganlah waktu kita duduk menyembang di ruang tamu, yang tu jadi haram pula. Pasang Quran kita menyembang, haram, dosa. Pasang Quran dalam keadaan semua orang tengok dengar, pasang Quran dalam keadaan kita duduk buat kerja dan sambil-sambil boleh dengar, pasang. Tak tahu tang mana dia punya barakah, tang mana dia punya kesan, tang mana dia punya pengaruh, tang mana kita tak tahu. Kan, kadang-kadang dengan ayat itulah membuatkan binatang bisa tak masuk dalam rumah. Dengan ayat itulah membuatkan malaikat mai rumun dalam rumah kita ramai. Dengan ayat itulah menghalang sihir untuk tak boleh masuk dalam rumah. Tak tahu, tang mana tak tahu. Dengan mana-mana ayat itulah juga ahli rumah kita dengar, lepas tu dia jadi rawat ahli keluarga kita yang sakit. Banyak Quran. Tapi kita lebih seronok pasang lagu. Pasang lagu, kan? Biar radio sampai 2-3 jam. Ada rumah pasang radio. Dia pasang radio. Dia kata, pasipa ni. Tak sunyi ingat ustaz. Tinggal kami dorang lah ni. Dorang tu apa dia? Suami isteri lah. Kan? Pasang radio. Pergi rumah dia dengar. Dia pasang radio. Lah. Pasanglah Quran. Dia pasang radio. Sekejap lagu. Sekejap kawan tu duk merapu dalam radio kan. Lah ni ramai duk merapu dalam radio. Buat lawak. Lawak tak, macam tak ada agama. Lawak tak ada apa. Tak ada lawak. Lawak tak, kita dengar lawak tak ada hala tuju, pasang dalam rumah kan, buh Quran pasang sejam, pasang dua jam. Ni kita tengok dalam sirah ni kan, Quran kesan dia bukan untuk orang baik saja. Orang baik dengar Quran boleh melembutkan hati, boleh menambahkan iman, boleh menambahkan hidayah, boleh jadi benteng kepada dirinya daripada segala kejahatan yang ada. Boleh, ni antara fungsi Quran ni. Hak mana nak jadi fungsi ni kat kita, wallahu a'lam.
No? Wallahu alam. Kadang-kadang orang tu dapat satu saja, kadang dapat dua, kadang tak dapat langsung pun ada juga. Allah Ta'ala tak bagi langsung kat dia pun boleh jadi juga. Dan bermaksud Quran ini juga pengaruh dia, kesan dia boleh juga kena kepada orang yang tidak baik. Dia dengar-dengar dia berasa 100% berubah kan. Saya pun dah jumpa dah, dan dalam sirah pun ada, iaitulah Sayyidina Umar Ibn Khattab bila dia dengar Quran. Sayyidina Umar dengar Quran yang dia berubah tu waktu bila? Waktu dia mencari Allah kah? Sayyidina Umar dia mendengar Quran kemudian berubah hati dia jadi lembut pada hari dia nak bunuh Rasulullah. Nak cari siapa lagi yang jahat di atas muka bumi daripada orang yang memang duk bersiap, bukan bersiap, memang buat keluar pedang nak pergi bunuh Nabi. Adakah hal lebih jahat pada tu? Lebih jahat daripada yang minum arak. Lebih jahat daripada yang berzina, lebih jahat daripada orang yang membunuh, iaitu orang yang keluar daripada rumah dia, dia pegang pedang, duk hayun pedang nak pergi tikam Nabi. Hari yang sama, waktu yang sama, masih dengan niat yang sama, dengar Quran, Taha berubah. Ini Quran, nampak? Kalaulah Quran itu boleh memberikan pengaruh dan kesan kepada orang yang tak baik macam tu, apatah lagi kalau kita duk buka dalam rumah kita tiap-tiap hari. Selain daripada dia mengundang kedatangan para malaikat, yang malaikat suka rumah-rumah yang dialunkan Al-Quran. Tak kira lah radio ke apa ke, yang dialunkan Quran. Nah, pasang supaya ramai malaikat main rumah kita. Nah, dalam bilik ni pasang TV dah, Raja Lawak. Bilik ni duk pasang lagu. Bilik anak kita lah ni, bilik siapa ni yang saya cakap ni? Kan? Bilik ni pasang ni, ni duk tengok TV, duk tengok filem apa, hak ni duk main game. Nak main kat mana berkat rumah kita kan. Waktu Nabi berdakwah di kota Mekah, ketika Nabi berdakwah di kota Mekah, ada peraturan di kota Mekah, yang ni orang mengaji sirah betul-betul dia pasan benda ni. Ada peraturan di kota Mekah yang melarang penduduk Mekah daripada mendengar bacaan Quran yang dibaca oleh mana-mana orang Islam di kota Mekah waktu tu. Waktu tu orang Islam di kota Mekah tak ramai, tak sampai 200 orang. No? Setelah berdakwah 13 tahun, Nabi berdakwah pun tak sampai 250 orang yang Islam di kota Mekah kan. Tak sampai 250 orang. Ada peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan Mekah, tak boleh dikenakan hukuman. Yang mendengar Quran boleh dikenakan hukuman. Tuan-tuan, masyhur ni. Peraturan ni masyhur dalam kitab sirah. Peraturan ini sangat masyhur. Sesiapa pun tak dibenarkan mendengar. Kalau mai orang luar, depa akan panggil, depa akan briefing. Briefing bagi tahu di sini ada orang gila, dia bawa Islam, disihir dia melalui perkataan. Nama dia Muhammad. Dengar perkataan dia terus kena sihir. Tambah-tambah kalau dia baca buku kitab suci dia. Jangan dengar sekali-kali. Maka setiap kali orang luar yang mai kota Mekah, semua akan sumbatkan telinga mereka dengan kapas. Sumbat, dia bukan sumbat, takut. Tapi bila pi dekat, ada satu orang tu dia kata, aku ni penyair, cendekiawan daripada negara aku. Aku boleh beza antara seni dengan benda yang tak seni, antara ilmu dengan benda jahil. Dia sastrawan daripada negara dia. Sastrawan daripada negara dia, sahabat ni lah. Waktu tu dia tak masuk Islam lagi. Dia tutup juga telinga dia. Sebab bila sampai kota Mekah je, orang kerajaan Mekah akan briefing, jaga-jaga, ni sihir ni hebat. Akhirnya bila dia tutup beberapa hari tutup telinga dia, dia kata, sihir apa yang laki ni baca? Dia pun buka, dia pun pergi kat Rasulullah dengar. Bila dia dengar perkataan yang indah, susun galur ayat yang mana ayat Quran ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan tengok susun atur ayat, zalikal kitab tu, zalik tu Allah yang tak di awal, lepas tu Allah tak kitab, kemudian Allah tak perkataan la, kemudian Allah letak perkataan raiba, kemudian Allah yang letak perkataan fi kat situ. Maka pakar-pakar bahasa sastrawan yang tinggi-tinggi ni kata, perkataan ini tidak mampu dikarang oleh manusia.
hebat tuan-tuan, maka dia pun masuk Islam kan.